Kelas 5 belajar di Ari Mahna. Tengah risikan ke Ibu Ramakna. Kelas 5 perantos ke Ducenengna. Di Guru Izar channel buka YouTube-na. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik kelas 5 dimanapun kalian berada. Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat walafiat. Dan yang paling terpenting adalah tetap semangat menjaga kesehatan dan semangat belajar dari rumah. Pada kesempatan ini, mari kita belajar kembali pelajaran matematika. Dan kita akan melangkah ke pelajaran matematika yang kedua, mengenai kecepatan dan debit. Bagaimana adik-adik? Kalian sudah siap belajar matematika mengenai kecepatan dan debit hari ini? Pelajaran kita melangkah ke pembelajaran kedua, dengan kompetensi dasar di 3.3 menjelaskan perbandingan dua besaran yang berbeda atau kecepatan sebagai perbandingan jarak dengan waktu, debit sebagai perbandingan volume dan waktu. Seperti biasa, sebelum kita mempelajari materi kecepatan, kita kembali mengingat satuan waktu berikut ini. Sebelum kamu mempelajari materi kecepatan, terlebih dahulu, kamu harus memahami satuan waktu. Kamu telah mengenal satuan waktu seperti detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, triwulan, caturwulan, semester, tahun, lustrum, windu, dasawarsa, abad, dan milenium. Nah, berikut ini adalah konversi beberapa satuan waktu. 1 menit sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit. Dan 1 jam sama dengan 3.600 detik. Nah, itu kamu harus hafal ya. Kemudian, 1 hari sama dengan 24 jam. 1 minggu sama dengan 7 hari, 1 bulan sama dengan 4 minggu, dan 1 bulan sama dengan 30 hari. Kemudian, 1 tahun sama dengan 12 bulan, 1 tahun sama dengan 2 semester, 1 triwulan sama dengan 3 bulan, 1 caturwulan sama dengan 4 bulan, 1 tahun sama dengan 3 catur wulan, 1 tahun sama dengan 4 triwulan, dan 1 tahun sama dengan 52 minggu. Kemudian 1 lustrum adalah 5 tahun. 1 windu adalah 8 tahun. 1 abad adalah 100 tahun, dan 1 milenium adalah 1000 tahun. Hafalkan baik-baik ya, agar ketika kalian menyelesaikan materi kecepatan, kalian sudah mengetahui dan memahami satuan waktu ini. Nah, sekarang bagaimana cara menyelesaikan soal cerita konversi waktu? Perhatikan contoh soal berikut ini. Sekarang pukul 10.27. Pukul berapakah 2,5 jam yang akan datang? Cara menyelesaikannya, 2,5 jam yang akan datang. Kita uraikan dulu. Untuk 2, di sini kita simpan 2 jam. Dan untuk setengahnya,
Jika 1 jam adalah 60 menit, maka setengah jam adalah 30 menit. Setengahnya dari 60 ya. Kemudian kita mulai menyelesaikan. Sekarang pukul 10.27. Simpan 10.27. Pukul berapakah 2,5 jam yang akan datang? 2 jam 30 menit. Kita simpan di sini. 2 jam 30 menit. Jika yang akan datang, berarti waktunya bertambah atau berkurang? Ya, jika yang akan datang, maka waktunya bertambah. Ini kita jumlahkan. Sehingga 7 ditambah 0, hasilnya 7. 2 ditambah 3, hasilnya 5. 0 ditambah 2, hasilnya 2. Dan 1 ini kita turunkan. Sehingga hasilnya adalah pukul 12.57. Jadi, 2,5 jam yang akan datang adalah pukul 12.57. Mudah kan? Nah, sekarang tugas kalian, selesaikan soal berikut ini. Tuliskan jawabanmu di buku tulis, lalu hasilnya foto dan unggah ke link yang sudah disiapkan. Selamat belajar dari rumah.